Berikut hasil pertandingan 32 besar Orlean Master hari kedua, Rabu 5 April 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Orlean Master hari kedua babak 32 besar, Rabu 5 April 2023, sektor ganda putra, ranking 11 dunia, Leoroli Carnando dan Daniel Martin menang 2 game langsung atas ranking 53 dunia asal Malaysia, Bon Sin Yuan dan Wong Tien Chi, dengan skor 21-14 dan 21-17. Sektor ganda putra, ranking 21 dunia, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Yakob Rambitan menang 2 game langsung atas ranking 48 dunia asal Cina Taipei, Pang Cihli dan Pang Jenli, dengan skor 28-26 dan 21-17. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 48 dunia, Amri Sahnawi dan Winnie Oktavina Kandau akan menghadapi ranking 95 dunia asal Cina Taipei, Poli Wei dan Chang Qinghui. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 67 dunia, Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi ranking 47 dunia asal Denmark, Julie Dawal Jacobsen. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 72 dunia, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa akan menghadapi ranking 40 dunia asal Denmark, Mikkel Mikkelsen dan Rike Sobi. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 44 dunia, Akbar Bintang Cahyono dan Marcella Giska Islami akan menghadapi ranking 43 dunia asal Cina Taipei, Li Jihui dan Su Yaching. Head-to-head pertemuan 1-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 71 dunia, Christian Adinata akan menghadapi ranking 28 dunia asal Prancis, Thomas Junior Popov. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 27 dunia, Zaharia Josiano Sumanti dan Hediana Julie Marbella akan menghadapi ranking 28 dunia asal Inggris, Gregory Myers dan Jenny Moore. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal sektor ganda campuran lainnya, ranking 14 dunia, Rehan Novalkus Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi ranking 57 dunia asal Cina Taipei, Jiu Xiang Chie dan Lin Xiaomin. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 42 dunia, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi ranking 54 dunia asal Kanada, Wen Yuzhang. Head-to-head pertemuan 1-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Orlean Master tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.